Di tengah penolakan terhadap pasien positif virus corona yang terjadi di sejumlah tempat, rupanya masih ada daerah yang masyarakatnya mau memberikan dukungan moral terhadap pasien yang terinfeksi, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Majene, Sulawesi Barat. Reaksi warga di Majene, Sulawesi Barat dalam menghadapi pasien positif virus corona atau COVID-19 perlu diapresiasi. Hal ini lantaran mereka memberikan dukungan moral kepada pasien tersebut saat dijemput menggunakan ambulans. Dikutip dari Kompas.com, aksi warga ini pun sempat direkam dan diunggah ke media sosial. Diketahui, pasien tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju untuk menjalani proses isolasi. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat Muhammad Alif membenarkan adanya pasien positif virus corona yang dijemput di rumahnya pada Minggu 29 Maret 2020. Alif mengatakan proses evakuasi berjalan lancar. Keluarga pasien dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya pun bersikap kooperatif saat penjemputan berlangsung. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Rahmat Malik, warga yang dijemput itu merupakan pasien pertama yang terinfeksi virus corona di Majene. Warga tersebut merupakan santri di sebuah pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Menurut Rahmat, warga berusia 14 tahun itu sudah berada dalam pemantauannya saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu 25 Maret 2020. Hal ini lantaran santri itu mengalami sejumlah gejala seperti demam, batuk, flu, dan gatal pada tenggorokan. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar, pasien ini sempat membaik dan diperbolehkan pulang ke Majene. Belakangan, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin mendapat informasi pasien itu positif terinfeksi virus corona. Rahmat kemudian menugaskan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Majene mendatangi rumah pasien dan memintanya untuk tidak keluar rumah. Pasien itu pulang ke Majene dengan mobil pribadi bersama 4 anggota keluarganya. Kini, 4 anggota keluarganya menjalani isolasi di rumah. Bupati Majene Fahmi Masyara menegaskan akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga tersebut selama menjalani masa isolasi di rumahnya. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbarui informasi Anda hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!